Kalau suami tidak memberikan perhatian dalam bentuk ucapan, aku mencintai kamu, aku sayang kamu, tidak usah menangis. Karena perhatian laki-laki itu lebih kepada tindakan, pengorbanan. Anak sakit, dia urusin, itu berarti cinta. Istri sakit, diurusin, itu berarti cinta. Dan banyak hal lagi yang kadang kita sepele dan tidak menyadari ternyata suami.